cari cari campiar. Siapa kocora ke Anissa ne? Merek itu ya he. Tu merek cari mikare. Roti cani kari ayam itu mah makanan. Roti cani kari ayam. Ketumbar meri jahe. Mohon maaf Pak, ini pada cakep-cakep saya kenapa pakai kemeja Pak? Bukan apa-apa. Saya kayak orang India mau ngelamar kerja. Selin kocoke. Hei, kita berpesta dulu India he musik. Copot lu emang gak cocok pakai kain ginian, Min. Lu mendingan pakai spanduk. Saya boleh benerin dulu enggak? Masa saya begini? Udah lu rapin dulu dah. Bapak ngelawak dulu ya, Pak. Hei, Bondan, kamu apa sih ini kostumnya? Kok kamu begini? Lah, ini, Pak. Ini kostumnya penari India. Kamu kayak saudagar ini. Kita mau arisan ya, Pak? Benar. Kita tema kita India He. India He. Sekarang udah waktunya kita ngocok arisan. Ya. Pasti He menang He. 10 He pasang nomor He. Jadi pasti He menang. Oh, maaf saya habis ya. Saya habis ketatang tailor. Iya. Saya jahit. Boleh saya jahit. Min, kalau lu jangan pakai peniti copot mulu. Pakai apa dong? Mendingan pakai yang buat stempel kardus yang tuh. Sakit dong. Yang ditempel. Emang saya paket. Yang gitu. Ya udah kita cobain dulu makanannya. Wah, ini paling gue dapat nih. Cobain, nanti kita akan kocok ya. Dokter Boyke ikut 10 nomor. Dokter 10 namanya. Kita ya, semua namanya, satu-satu dokter 10. Ya jadi kan kemungkinan untuk menangnya besar kan. Ya. Kamu 1-1-1 10. 10/14 × 100 evidence base-nya berapa? Ya, jadi tapi kurang lebih 70%. Iya kan? Tapi ya memang susah. Kalau kere dibandingin sama yang bagus sih kayak susah. Saya biarpun kere, saya pantun apal. Ya, pantun katanya apa? Apa-apa nih? Pada berisik-berisik di klinik. Security mau gua keluarin lo. Ini klinik tendean, logonya aja muka dia. Ya kan yang di gerbang dong. Awas dokter galak. Ya maksudnya di sini dokter gue itu di sini cuma dibayar pakai pantun deh. Dia dibayar pakai pantun. Harusnya dia nggak nerima honor. Pantunnya kan salah mulu. Yaudah, Igen. Kita udah merayakan biar adil, biar fair. Yang ngocok lo kan nggak ikut di sini. Saya kocokin. Yaudah. Ini berarti saya kocok nih ya. Iya. Ya, adil. Hah, ini Pak. Ngapain? Ampun Dani orang. Apa lagi sih, Men? Di mana aja ada. Lo ngapain lagi? Lo tadi lo... Mau ngapain lagi sih lo? Ini dagangan gue. Oh, dagangan lo? Ini buat bahan arisan. Lah iya kan pesenan sama saya, sama setringnya. Saya taruh yang ini. Setring. Ini ngajarin gue. Ya udah. Ini bener ngajarin nih. Ntar kita bayar. Tapi dia tadi nih, ngeroyok saya nih, Pak. Dia nih, Pak. Lo tadi ngajak siapa? Lo satu lagi tuh yang mukul. Itu bapak lo dendam. Gue cek. Berarti tadi bapak lu. Bapak lu kan berarti tadi. Udah gebukin bapak gua. Ini kenapa gua gigit bobanya enggak bisa sendal lu masukin. Pada di. Alot banget. Boba itu. Saya nyari boba. Terus kan ke pasar nih. Pas lihat kok sepi nih. Terus? Batu pasar ibu. Ini boba. Gua belanja udah habis. Terus lu pasar malam? Enggak. Tadi lu cerita pasar malam. Siapa? Tadi lu bilang ke pasar ibu enggak, terus gua ke pasar malam. Orang ngaca ya, dok ya. Lu yang kebal, tadi lu bilang ke pasar malam katanya. Kok bisa
dia lupa sekarang. Mentang-mentang gue home alone ya. Home alone? Sendirian. Bol. Ah capek nih ngomong-ngomong. Lo yang bikin capek. Ini jadi gak saya ngocok gini? Ya udah kocok. Jadi kocokin. Ya. Gue gak makan kocok. Siapa yang dapat Arisa? Ya, biar saya adil nih ya. Pasti lo gue. Liat, senyum-senyumnya dia sih gue udah tahu senyum licik. Gimana bisa licik sih? Ini dikocoknya satu, kan diaduk, dua. Satu ya diambil ya. Satu. Waduh, satu dong. Yang pertama satu yang keluar curang. Yang ini. Ini yang pertama keluar ya. Yeah. Oke, kita lihat langsung siapakah. Siap. Masih gue. Emang lo kalau menang Arisa mau beli apa? Gue kalau menang mau beli nenek gue boxer Pikachu. Kalau gue dapat, gue beliin tiket ke Semarang. Buat apa? Ngirim lo. Dipaketin. Dan yang mendapatkan Arisan adalah... Siapa? Denny! Gue gak percaya. Gue curiga, dia emang benci sama gue kayaknya. Nah, lo aja mau ngirim gue ke Semarang, ngapain? Gak, udah. Berarti paling ini yang dapat nih. Yeay! Dokter harus terima kekalahan ini, dokter. Karena dokter kalah, dokter traktir kita semua. Yeay! Kita kan mesti traktir. Best. Sejak kapan lu belajar kedokteran? Oke. Okay. Hewan dong. Best confident-nya begitu dong. Iya. Apaan? Pokoknya betul? Karena gue yang menang, gue traktir gratis joget India.